Kan ini dulu untuk dalamnya. Seperti ini, kita putar dulu biar ngunci. Terus dimasukin lidinya. Ini kalau ada yang jelek buang aja. Sampai tertutup. Nah, bikin seperti ini. Kuncinya cuma kayak gini aja. Kita buka. Terus kita masukkan ke sini. Kita taruh. Ya, kita potong. Sudah jadi 4. Kita bikin kayak gini di 4. Terus kita gabungkan. Kita gabungkan yang penting ininya rata, baru kita ikat, masukkan tengah. Kita putar sampai membentuk terus ke atas. Sampai membentuk seperti ini. Terus kita kembalikan ke bawah. Benangnya ini kembalikan ke bawah. Kita kunci karena biang bisa dikunci di bawah. Ini. Nah, ini kita ratakan. Pakai pisau. Sudah rata, kita tinggal memasang yang buat dianyam. Yaitu ini biasanya tumbuh di rawa-rawa, namanya kalau di sini namanya lingi. Seperti ini, kita ambil dari pinggir satu persatu, kita tata. Kita masukkan warna. Warna ungu ya, warna janda. Nah, yang jelek ini buang. Dan nyampe tengah kita masukin warna lagi, warna ungu lagi. Sampai tertutup. Ini harus 2 kali putaran terus ke bawah. Kita putar begini. Nah, set. Begini. Terus. Jangan sampai warnanya ketutup. Kita buka. Nah, begini. Satu kali lagi. Nah. Baru kita nyam. Ini satu persatu. Mau satu persatu atau dua-dua bisa, terserah kalian maunya yang mau gimana. Kalau saya sih dua-dua putus ya. Dua-dua kalau saya. Nah, ini.
sesuai jarak yang diinginkan. Kalau saya jaraknya cuma satu setengah jari. Nah, kita gang lagi satu jari. Jaraknya segini, satu senti lah. Sudah dua, kita anyam lagi. Angkat nih, nah seperti ini pelatnya sama. Kita lepas ini, lu atas kan di benang, kita tarik set. Nah, jadinya seperti ini. Seperti ini. Set di atas benang kita. Nah, itu untuk nganyam. Nah, terus, nah kalau sudah sampai segini kita putar. Kita rapikan. Nah, jangan sampai kelihatan. Kita putar seperti ini kalau ada yang sobek. Jangan ada yang kelihatan. Nah, posisi. Sampai nekuk seperti ini. Kita kunci. Kuncinya gampang. Nah, cuma seperti ini aja. Kita dari bawah, tangan harus dari bawah, kita ambil benang ini, kita seperti ini, terus kita balik tangannya. Ini jangan sampai lepas. Nah, kita putar lagi. Terus jempol ini masuk dan masukkan ke sini. Set, kita cuma tarik. Wah, kita putus, terlalu keras. Kita bikin kunci, nah, cuman di kita buka seperti ini, kita masukkan kayak gini, terus kita putar lagi, kita kunci lagi, terus kita masukkan aja, potong dan ini seperti ini. Nah, ini kita rapikan. Cuman seperti ini aja.